Nah, selanjutnya kita masuk ke menu statistik nih. Nah, di menu statistik ini nanti kita akan melihat omset penjualan kita, omset penjualan tahun bulan kemarin dan bulan ini. Nah, ini nanti kita bisa melihat bagaimana sih kenaikan atau keturunan atau menurun atau meningkat omset penjualan kita. Nah, kita buka. Karena kalau di tempat teman-teman masih belum ada jumlahnya, itu karena belum ada yang order tadi ya. Nah, kalau sudah ada yang order, nanti akan seperti ini tampilannya. Nih. Nah, ini bisa kita lihat nih hari ini, tahun kemarin, minggu ini, minggu lalu, bulan ini, bulan lalu. Nah, nanti akan tampil di sini omset kita itu menurun atau meningkat. Nah, seperti itu. Sudah paham ya?